Saya dijemput. Saya tak jemput awak. Saya dijemput. Saya tak jemput awak. Saya dijemput. Saya tak jemput awak. Kalau kita ikutkan lagi pada segi data yang ada kat sini, tahun 2016, kerajaan terdahulu, okey? Ya. Yeah. Satu tahun dia dapat tembak babi, 107 saja, okey? Hmm. 2017, 177 setahun. Nah, saya nampak, setahun, nampak dah. 177 ekor. Saya nampak? Ya, nampak. Yang kata saya 78 tak nampak. 70 ah, sudah. 2018. Setakat sampai bulan 5. Hmm. Okey. Kemudian dibantu oleh saya bulan 5 ke atas saya jadi esko, saya tembak. Okey, dia meningkat sedikit 296 ekor babi. Ha, itu saya tak nampak pasal dia kecil sikit. Nah, terus. Yang paling ketara sekali bila saya tahun ini saja saya dapat tembak 479 ekor sampai bulan Oktober. Bulan 1 sampai bulan Oktober. Jadi kita isytiharkan Penggalan Batu juara penembak babi. Babi. Tepuk tangan berdiri. Dah. Okey. Selesai ya. Selesai. Nanti saya belum ambil lagi speaker. Okey, teruskan. Nanti persepsi rakyat di luar mengatakan tidak baik. Ya, yeah, terus. Okey. Bila saya katakan kajian dulu tidak membuat kerja, benda tu betul lah. Ya, yeah, okey. Saya nak tanya, kalau kajian dulu kata ada buat kerja, jumlah tembak babi mesti banyak. Mana gambar mengatakan esko dulu ada keluar? Saya tunjuk gambar saya. Hmm. Tengah malam eh? Hmm. Malahan semalam saya pun ikut juga lagi. Pagi saya boleh masuk lagi meeting. Oi, gemuknya. Hmm. Okey. Soalan saya, adakah bajet peruntukan untuk di kawasan Pantai Kundu untuk membuat jalan-jalan ni untuk dibaiki? Terima kasih. Terima kasih Azman, Pantai Kundu. Dia macam ni lah. Kalau ikut pemahaman saya, segala kebajikan nelayan ni dijaga dalam tabung Jakamin. Jadi permohonan tu kalau you buat, kita akan bagi peruntukan. Jadi buat permohonan tersebut, hantar kepada pejabat saya. InsyaAllah. Okey. Jalan berlubang pun saya boleh tutup. Okey. Masih. Oh, ini macam jawab bagus. Ada ya. Macam ketua menteri. Terima kasih. Ya. Saya dijemput. Saya tak jemput awak.